Iwan, apa kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Bang, ngomongin terkait condet ini bang, bagaimana ini bang, kelanjutannya? Ya, kita kalau merasa orang Betawi condet, ini wajib karena hak kita orang condet. Khususnya cagar budaya Betawi. Harus kita benar-benar kita hidupin lagi nih. Alhamdulillah, Pemda DKI ada perhatiannya ngeluarin SK. Condet menjadi destinasi wisata. Nah, tapi dengan dua kali SK perpanjangan itu kagak berjalan. Nah, kita mau nanya nih, 2 Mei ini kan habis. Serius nggak sih Pemda DKI dengan Condet? Ya kita sih cuma nuntut hak kita doang. Kalau nggak serius, kenapa nggak dari dulu? Ini cagar budaya kan pengertiannya luas. Alis Sadikin makanya gejar-gejaran dibikin SK tahun 74. Karena enak lihat Condet adem. Baik dari budaya pergaulannya, islaminya enak, kesenian ketimpring, kosida, kulinernya juga itu. Makanya dibuatlah sama Alis Sadikin SK Cagar Budaya Betawi. Ditimpa lagi tahun 75 cagar buah-buahan Salak dan Duku harus dilestariin. Saya nggak tahu yang salah siapa, apakah orang tua kita atau Pemda. Ya pokoknya kita ini jadi generasi ini ngelihatnya nih Condet udah kasihan gitu. Kami sebagai asli orang Condet peduli banget. Teman-teman alhamdulillah pada kompak. Ayo bantu pemikiran teman-teman yang udah ada di luar dari Condet. Ayo balik lagi ke Condet, bantuin nih kita orang Condet lagi mau bergerak. Kali teman-teman yang ada di luar ada pemikiran yang lebih luas, sumbangsi ke sini. Kalau kita kan dari di cuman utek-utek ngomongin sekitar Condet doang, kita nggak tahu di luaran pemikirannya seperti apa. Itu bang, ayo sama-sama teman-teman yang ada di luar kota, kalau memang benar-benar orang Betawi Condet, bantuin kita. Ini Condet udah kelelep, harus kita angkat. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya, itu aja teman-teman. Saya minta mohon doanya orang tua kita yang dengar omongan saya ini, mohon doanya. Kita akan memperjuangkan haknya orang Condet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.